Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Rizky Billar yang kasih anaknya kata-kata menyentuh hingga terbongkarnya akun Facebook lamanya. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini suami dari Lesti Kejora yaitu Rizky Billar mengunggah sebuah video yang berisi ungkapan hatinya untuk sang anak. Dirinya menuliskan bahwa dia siap menjadi garda terdepan untuk Abang L. Dia juga menulis harapannya agar sang anak selalu tersenyum. Lebih lanjut guys, suami Lesti itu juga menekankan kalau kelak anaknya tak perlu mengkhawatirkan persoalan yang menimpanya karena dia akan selalu ada untuk sang anak dan menjadi penyangga kehidupannya. Postingan mengharukan itu juga guys berisi bahwa dia akan selalu mempersiapkan bahunya di saat anaknya membutuhkan bantuan kepadanya. Wah, menyentuh banget ya guys. Lanjut nih ke postingan berikutnya, yaitu foto baru Billar yang berisi foto masa SMA-nya guys. Pada foto itu, dirinya menuliskan bahwa dia juga pernah alay, pernah memakai filter berlapis, dan juga pernah edit-edit foto seperti itu. Billar juga mengekspos nama akun Facebooknya dulu yang menurutnya alay. Nah guys, lanjut, di postingan foto itu, Billar terlihat mengenakan seragam sekolah dan penampilannya pun cukup mencuri perhatian. Wajahnya terlihat masih polos dengan gaya rambut model poni lempar yang menjadi tren pada masa itu. Netizen pun guys beramai-ramai menuliskan komentarnya dengan banyak yang bernostalgia dengan masa SMA mereka masing-masing, bahkan mengingat status alay di Facebook mereka. Gimana guys menurut kalian? Mau ikutan Billar mengenang masa sekolah kalian? Bisa ramaikan komentar di postingannya ya.